Bro, you look fucking amazing. Nama aktris Dilra Badil Murad mendadak banyak dicari warganet. Aktris cantik yang berasal dari suku Uighur dan menjadi salah satu aktris populer di Cina. Dilra Badil Murad yang berusia 28 tahun memiliki paras menawan sehingga masuk dalam daftar wanita tercantik di dunia pada 2019 versi TC Chandler. Dalam daftar 100 Most Beautiful Faces 2019, Dilra Badil Murad menempati urutan ke-34 di atas Gal Gadot yang berada di nomor 36. Berikut biodata dan sejumlah fakta terkait Dilra Badil Murad sebagaimana dirangkum Muli Channel dari berbagai sumber. Dilra Badil Murad adalah seorang artis multitalenta yang terkenal di Tiongkok. Ia lahir pada 3 Juni 1992 di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok, dan memulai karirnya sebagai seorang model. Dilra Badil memiliki kecantikan alami yang memukau dan memiliki postur tubuh yang tinggi dan ramping, yang sangat cocok untuk karir modeling. Setelah sukses dalam karir modeling, Dilra Badil memutuskan untuk mencoba peruntungannya dalam dunia akting. Ia melakukan debut aktingnya dalam serial televisi, Anarhan, pada tahun 2013. Meskipun hanya mendapatkan peran kecil dalam serial tersebut, namun Dilra Badil berhasil menunjukkan bakat aktingnya dan mendapatkan banyak perhatian dari penonton dan kritikus. Kemudian, Dilra Badil mendapatkan peran utama pertamanya dalam serial televisi, Swords of Legends, pada tahun 2014. Serial ini menjadi sangat populer dan membantu Dilra Badil untuk memperoleh banyak penggemar di Tiongkok. Sejak saat itu, Dilra Badil terus mendapatkan peran utama dalam serial televisi populer seperti Diamond Lover, The King's Woman, Sweet Dreams, Eternal Love of Dream, dan The Long Ballad. Pada tahun 2017, Dilra Badil memutuskan untuk mencoba peruntungannya dalam dunia musik dan merilis lagu pertamanya yang berjudul Say Sorry. Lagu ini menjadi hit di Tiongkok dan membuat Dilra Badil semakin terkenal di kalangan penonton muda. Beberapa bulan kemudian, Dilra Badil merilis lagu lainnya yang berjudul Peng Yuyan yang juga menjadi sangat populer. Selain sukses dalam karir modeling, akting, dan musik, Dilra Badil juga dikenal karena pesona dan gaya berpakaiannya yang modis. Ia seringkali tampil dengan gaya rambut yang berbeda-beda dan berbagai pakaian yang chic dan stylish, yang selalu menjadi sorotan para penggemarnya. Tidak hanya sukses dalam karir, Dilra Badil juga aktif dalam kegiatan amal. Ia terlibat dalam banyak kegiatan amal seperti donasi untuk korban bencana dan membantu anak-anak yang kurang beruntung. Secara keseluruhan, Dilra Badil Murad adalah seorang artis multitalenta yang berhasil meraih kesuksesan di berbagai bidang seperti modeling, akting, musik, dan juga kegiatan amal. Karirnya yang sukses dan pesona alaminya yang memukau telah membuatnya menjadi salah satu bintang terkenal dan terpopuler di Tiongkok. Terima kasih telah menonton video ini di Muli Channel. Kami berharap Anda menikmati konten kami dan mendapatkan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.